Oke, jadi pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara merubah nama channel kita. Untuk caranya cukup mudah sekali. Yang pertama kita buka channel kita, misalnya ini channel saya. Lalu kita arahkan kursor kita ke pojok kanan, bagian logo, kita klik. Nah, di sini ada YouTube Studio, lalu kita klik. Lalu kita pergi ke customization atau kita klik. Ini ada bagian layout, branding, dan ke basic info. Kita klik untuk basic info. Nah, di sini ini adalah nama channel saya. Kalau ada yang ingin merubah nama channelnya, cukup kita ganti saja di sini sesuai namanya. Dan untuk perubahan nama channel ini hanya bisa dilakukan setiap 14 hari sekali atau 2 minggu. Jadi dari perubahan pertama kita sampai ke perubahan berikutnya butuh waktu sekitar 14 hari. Oke, jadi cukup sekian tutorialnya dan terima kasih sudah menonton. Oh ya, jangan lupa setelah ganti nama channel, misalnya kita ganti Hola. Jangan lupa untuk klik publish. Setelah klik publish, berarti kita mengiyakan untuk mengganti nama channel kita. Kalau tidak, kita klik cancel saja. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton. Bye.